Suruh balik lagi jam 7. Ya udah dikit lagi itu. Sekarang jam 5:30. Ya udahlah kalau gitu gua balik dulu. Nanti kita balik lagi jam 7 ke tempat yang menyediakan makanan gratis. Oke guys, nanti balik lagi. Halo guys, ketemu lagi sama gue Kartis Saputra. Sekarang pukul 19.44. Tuh, 19.44. Gue sebenarnya hari ini ngantri ke voucher ke makanan yang untuk keluarga, tapi gue nya kena prank kali ya.
entah ngapreng apa gimana. Jadi gue tadi kesono ke tempat restonya, kata abangnya menu yang voucher gratis itu habis katanya menunya. Sedangkan dia tadi sore masih banget gue denger katanya datang antara jam 7 sampai jam 8. Dan ini baru setengah 8. Katanya udah habis. Sedangkan gue datang tadi setengah 6. Katanya belum jadi gitu. Kebetulan ya ngarep juga sih gue, karena buat anak dan istri gue makan. Terus yang kedua, gue pindah ke tempat resto lain. Resto lain juga begitu. Waktu sorenya janji sama gue itu datang jam 7 kalau enggak jam 8. Karena menunya lagi dibikin gitu. Nah, pas gue tadi datang, abangnya bilang habis. Aduh, dan vouchernya ini berlaku cuman 2 hari kalau enggak salah. Kalau enggak salah ya. Bentar, gue lihat dulu. Tuh, berlaku sampai 12 Mei dan sekarang tanggal 11 Mei. Ya udah kalau gitu, ya mungkin emang belum rezeki gue hari ini, tapi besok gue coba datang. Oke lah, gue tungguin dari maghrib. Jadi gue puasa di buka puasa di jalanan aja lah. Tapi gue pengen tahu gitu. Ini benar-benar gue dapat apa enggak gitu. Ya udahlah, gimana lagi ya kan. Besok lah terakhir tuh vouchernya. Kalau misalkan emang nggak dapat juga, ya belum rezeki gue kalau gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Ketemu lagi sama gue. Hari ini, ya ini sih udah 2 hari. Jadi gue mau ngantri lagi. Ngantri makanan voucher yang dikasih dari Gojek. Dia buka jam 5. Bayangin jam 5. Kemarin kata abangnya itu datang antara jam 7 kalau enggak jam 8. Gua datang jam 7 lewat setengah 8 habis. Nah, sekarang gua datang agak sorean habis juga. Katanya restonya itu bukanya jam 5. Nah, gue sampai situ jam 5 lewat. Langsung habis. Katanya sih dia bikin cuma 100 gitu. Akhirnya gue coba buka aplikasi, gue cari resto lain. Nah, terus gue coba keliling-keliling, nemulah. Bukan resto sih, tapi warteg, warteg DKI. Nah, gue coba ke situ. Gue tanya, bisa nggak belinya pakai voucher yang disediain Gojek? Nah, si pelayannya itu saling lirik antara mau ngasih apa enggak gitu. Ya kalau misalkan emang nggak dikasih, ya tinggal bilang aja habis atau gimana. Tapi mungkin dengan berat hati dia bilang bisa gitu. Ya kalau gue lihat sih emang warteg DKI-nya itu sepi. Ya udah. Akhirnya gue dibikinin itu sama pelayannya. Dan waktu transaksi gue disuruh scan barcode. Habis scan barcode gue disuruh masukin nominal 1000 gitu. Nah, setelah masukin nominal 1000 langsung otomatis lari ke sistemnya warteg DKI gitu. Akhirnya gue dapet 3 nasi nih bro. Nih, gue dapet 3 nasi. Terus ikan nila. Terus telur dadar, ayam sama sayur apa nih namanya? Gue nggak tahu sayur apaan nih.
Cair shop kali ya. Ya gitu. Ya alhamdulillah. Sambil nunggu beduk ngabuburit. Gue udah beli gorengan, bro, gorengan. Udah pulang sholat. Oke guys, mungkin itu aja video gue kali ini, semoga bermanfaat. Habis ini gue mau pulang terus sholat. Sampai ketemu lagi, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.